Yo tengo su gata, muda, no es de guitarra. No. Masalah. Ini kaya mari hati mula ke tak ada kita akan maka tengok surat satu. Kita masuk selalu hubungkan dengan hari Ramadan kita ni lah. Dia tanya begini, surah, dia tanya surah mana? Ya betulnya surah apa kah? Itu mana-mana ni tepat. Nah, surah apa kah yang paling afdal dibaca pada rakaat yang kedua solat witir di bulan Ramadan antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Qadr? Jadi maklumlah pada asal sebelum tilik kepada waris, nah pada asal semaya sunat baik, semaya hak wajib baik, apabila di sunat baca surah, pada asal ikut je nak baca surah qabul. Nah pada asalnya, nah belum tilik pada waris, nah di sunat baca surah, nah, maka ikut je kita nak baca surah apa pun hasil asal sunat dia panggil. Sunat baca surah, ah ha, bacalah apa saja surah. Tetapi hak waris pada hadis witir tiga rakaat sekuat-kuat akmal tiga rakaat, iaitu rakaat pertama suratul a'la subbihis marabbikal a'la maduna, surah yang kedua rakaat yang kedua surah al-kafirun, ada hak waris pada dia. Lepas tu surah yang terkak yang ketiga ada setengah riwayat qul huwallah tajuk. Ada setengah riwayat qul huwallah dan tiga qul lah gitu apa panggil tiga qul. Bagaimana hak kita doa amal sekarang? Kita doa amal tiga qul kan tak? Rakaat yang pertama sabih isma, rakaat yang kedua al-kafirun, rakaat yang ketiga tiga qul. Ada juga doa amal satu qul je. Rakaat yang ketiga qul huwallah sah. Qul-qul dua lagi tak baca. Ada satu riwayat. Itu baik maka tu baiklah soalan jawapannya afdal ialah baca surah Al-Kafirun. Itu hak waris. Hak waris. Itu ya. Tapi kalau baca ayat pun baca tiga tu. Boleh kita nak baca surah lain pun seperti kata tadi. Kalau kita tinggal surah kuliah, kita baca surah Al-Qadar. Apa tu mungkin dia mentelitah main kata nak mengingatkan bulan ni bulan Lailatul Qadar ke? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masalah. Hasil asal sunat tapi luput di segi keadaan afdal. Tak apa, ini hak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Salah tak ada salah. Jangan salah ni kena kata kak. Mana pula? Nak pelat semua. Dia ke baca kuliah pelaku dia baca inna. Ada. Tapi kalau dia faham tak apa tak apa tak apa. Jangan macam ya mula kena tuku pada hak waris kak. Macam ni. Supaya kita baca surah pagi Jumaat tu kan. Subuh pagi Jumaat kan. Walau ikut nak baca surah apa pun. Tapi tak kalah waris pada Nabi SAW. Subuh pagi Jumaat dia baca surah As-Sajdah. Kak pertama surah Al-Qaq yang kedua suratul insan. Maka nak tuku pada hak waris tu lah baca tu. Sebab tu setengah ulama' dia kata nak. Bila subuh pagi Jumaat ada sunat baca kedua surah itu. Nah. Apa dia tu? Nanti baca tiap-tiap pagi. Walaupun Nabi tidak muazabah sekalipun. Pada setengah tak baca. Lama sekali dia baca. Sebab pun ilat dia. Takut disekor kan kata wajib. Dia setengah ilat gitu. Ada setengah wayah. Dia kata, walaupun disekor kata wajib sekalipun. Kita sunat baca waktu. Ini kilat. Ya kalau pahal dia kilat gitu. Serta jujur semua dia tak ada balah. Jadi balah tu kita. Ya balah tu kita. Tu dia. Baik. Halif pada situ.